Halo sahabat galeri, welcome back in YouTube Galeri Jam Tangan. Kali ini kita akan kupas lagi jam keren dan gagah banget dari brand Alexander Christie dengan seri 6565MC. Nah, di depan Mimin udah ada Alexander Christie seri 6565MC. Ini bungkus luar kotak dari Alexander Christie-nya ya. Seperti biasa, sebelum menuju kotak bagian dalam, kita disuguhkan dengan kertas berwarna putih yang cukup tebal bertuliskan logo AC. Dan langsung unboxing aja yuk. Saat kita buka, ini dia penampakan kotak dari Alexander Christie. Ini berbahan kayu dan yang ini perpaduan warna antara abu-abu dengan coklat. Jadi kalau misalkan jam kita taruh nih di bagian dalamnya, terus kita bawa pergi-pergi itu cukup aman ya, karena bahannya kan keras dan dari kayu juga. Untuk bagian dalamnya ada buku garansi atau buku panduan, ada jam beserta bantalannya. Kita bahas satu persatu ya. Untuk Alexander Christie bergaransi selama 1 tahun. Jadi kalau misalkan jam kalian mengalami problem mesin dan juga baterai, kalian bisa banget balik ke toko tempat kalian beli untuk ngeklaim garansinya. Selain itu juga di dalam sini ada panduan atau keterangan dari jam Alexander Christie. Jadi kalian bisa ngeliat nih kurang lebihnya gimana. Next kita ke jamnya sekarang. Ini dia jam Alexander Christie 6565MC. Oh iya, Mimin pernah nih review juga seri AC 6565MC, tapi yang strapnya rubber ya. Nah, kalau ini kita bahas AC 6565MC yang strapnya stainless. Yuk kita kupas. Untuk look case-nya keren banget ya teman-teman. Desain bagian dalamnya terkesan kompleks tapi tetap elegan. Bagian dalamnya berbentuk kronograf. Di bagian samping ini crownnya ada warna orange di bagian atasnya. Untuk sisi-sisinya tebal, mulus, kokoh bertingkat gitu. Tambahannya lagi di sisi lainnya terdapat tombol juga nih. Nanti kita bahas ya fungsinya apa. Next kita ke bagian strapnya. Strapnya ini berbahan stainless steel yang tebal, bentuknya juga rapat dan kokoh. Ada logo Alexander Christie di bagian pengaitnya. Pengaitnya bentuk pencetan gini ya. Untuk bagian belakangnya terdapat penjelasan seri, mesin sampai water resistant. Ya seperti biasa lah ya. Oh iya, terdapat juga pilihan warna yang keren dan gagah-gagah banget nih. Ini beberapa contohnya ya. AC 6565MC ini jam bergender man watch. Selain waktu, di bagian dalamnya juga terdapat date atau tanggalan. Pas banget di arah jam keempat. Bentuk dialnya yang kompleks dan ringkas yang gagah membuat kesan keren dan elegan. Pas deh untuk nemenin aktivitas teman-teman semua. Selain itu, seri ini juga memiliki water resistant 5 ATM. Untuk material case-nya berbahan all stainless steel. Dengan tampilan analog, glass materialnya menggunakan mineral kristal. Oh iya, AC dengan seri 6565MC ini memiliki dua strap, ada karet dan stainless, tapi sama-sama keren dan cakep banget pokoknya. AC 6565MC ini juga memiliki lak tulak 50 mm, berdiameter di angka 52,6 mm, untuk ketebalan di angka 17 mm, dan untuk ukuran strapnya sendiri di angka 22 mm. Nah, untuk berat 1 jam seri 6565MC ini di angka
215,86 gram nih. Next kita ke bagian setting untuk detik utamanya yang bawah ini ya. Nah, kalau kita mau ngidupin krononya, kita pencet yang bagian atas ini, begini. Dan krono detiknya hidup. Untuk matiin juga sama, pencet sekali lagi tombol bawah ini untuk ngereset ya, begini. Oke, next kita mau atur waktu dan date-nya. Kita ke kron bagian tengah, kita tarik setengah untuk atur tanggalan. Bisa dilihat ya, dia berubah. Jadi kita sesuaiin aja. Misal kalau sekarang di tanggal 20, kita atur dulu di tanggal 19. Kalau udah, untuk atur waktu kita tarik full. Baru kita atur waktunya, putar searah jarum jam. Jika tanggal belum terganti, berarti ini masih siang ya. Jadi kita putar terus. Dan kalau udah berganti tanggal begini, berarti kita mulai dari jam 1 pagi lagi. Nah, misalkan kita buat aja di jam 7 pagi ya. Kalau udah semua, langsung deh kita masukin lagi kronnya ke posisi awal. Kita udah bahas AC6565MC versi strap stainless ya. Teman-teman pasti udah pengen cek and recheck serta check out aksesori ini. Untuk informasi lebih lanjutnya, teman-teman bisa banget datang ke toko kita Galeri Jam Tangan yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani 70B Bandar Lampung. Serta juga bisa cek IG kita @galeri.jam.tangan. Kita juga ada WhatsApp dan juga Shopee ya. Untuk link ada di deskripsi. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai akhir. Dimanapun kalian tetap jaga kesehatan. Semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa kunjungi toko kita dan follow IG kita ya. Selamat undur diri, bye-bye.